What's up everyone, welcome back again with me and H-Bar Coin. Wow, today I want to discuss about Hedera Hashgraph. It's very, very potential in June 2022 on the weekend. And Sunday, H-Bar is half support in the 0,08 dolar ya guys ya. Semenjak dia menyentuh angka itu, kalau kita lihat nih secara grafik on the chain ini sendiri sempat istiqomah dan ngepump sampai ke area sekitaran 0,09 lalu kembali melanjutkan kenaikannya, meskipun ini masih terbilang ya small bull run daripada si H-bar ini sendiri guys ya. Tapi harusnya ini adalah langkah awal yang sangat membanggakan untuk si H-bar ini sendiri guys ya. BTW ini pakai time frame di sekitaran 5 menit. Kalau kita ganti secara daily ya guys ya, memang terlihat di sini memang si H-bar ini sendiri masih ada di jalur sideways. Tapi harusnya sih potensial membanggakan. Nah, kalau kita ganti ke time frame monthly daripada si H-bar ini sendiri, terlihat di sini si H-bar ini sendiri membentuk sebuah pattern yang membanggakan nih guys. Dan harusnya sih di area sini guys ya, pembalikan arah atau rebound daripada si H-bar ini sendiri harusnya coming ya guys ya. Dan apakah 1 dolar yang kita tunggu-tunggu akan hadir, masih menarik untuk kita wait and see ya guys ya. Tetapi untuk secara target short term daripada si H-bar ini sendiri di support area 0,07 dolar di sini, untuk potensi short termnya kita bisa profit di 0,16 sampai 0,16 sampai ke 0,23. Aneh rasa take profit di area sini masih sangat-sangat realistik ya guys ya untuk H-bar ke depannya. Wow, cukup lumayan lah daripada lumayan. Nah, segitu aja deh update untuk short daripada si H-bar ini sendiri. Dan untuk potensial long term daripada si H-bar ini sendiri, kita masih berpegang teguh ya guys ya untuk bisa kembali ke 0,1 dollar Israel. Segitu aja pembahasan update terbaru tentang H-bar kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam H-bar, ready to the moon.